Halo teman-teman, kali ini kita berkunjung di kebunnya Om Sapar. Kebun ini adalah kebun untuk menanam jagung, sawit, sama bawang merah. Teman-teman bisa lihat di sini lagi penyiraman bawang merah. Kita lihat dulu. Ini teman-teman lagi penyiraman bawang merah. Ini bawang merahnya dikena air siram. Jadi ini satu kebun, satu hamparan kebun terisi tiga macam tanaman ya. Ada sawit, jagung, dan bawang merah. Luar biasa ini kebunnya Om Sapar. Mantap. Semoga bawang merahnya kali ini berhasil dan sesuai harapan. Oke, tuh lihat juragannya. Itu sang juragan Om Sapar lagi menyiram, kasih jalan air kran supaya bawang merahnya teraliri semua dengan air. Asik ini nyiramnya ini, kalau begini nggak perlu capek-capek. Inilah proses penyiraman bawang merah. Tinggal kasih jalan mesin air, kincir akan jalan sendiri menyiram bawang merahnya. Nah itu. Wah, ada jatuh. Oh, ada jatuh. Satu. Wah, ternyata ada jatuh di sana. Basah tuh rokok, Luar biasa ini kebunnya Om Sapar ini. Banyak sekali jenis tanamannya ditanam. Ada jagung, ada sawit, ada lagi satu bawang merah. Di samping-sampingnya ada apa lagi sana itu? Ubi. Bukan lagi tumpang sari nih, triple sari sudah. Oh, di atas ada lagi, ada apa itu? Ada pohon pisang juga. Di mana sumber mesinnya kita lihat dulu di bab. Nah, kita lihat sumbernya dari mana ini air. Kita jalan dulu, jalan. Ini teman-teman. Jalannya terlalu nanjak. Ini pipa untuk mengairinya. Ya, menuju kemana? Menuju sungai kayak ini. Kita lihat terus pipanya kemana. Nah, ini sumbernya. Nah, inilah sumbernya. Sumber air buat menyirami bawang merahnya. Lokasinya berada di bawah. Oke, teman-teman, kita lihat dulu mesinnya di bawah karena berisik. Kita lanjut ke atas karena berisik sekali di sini. Kita lihat di atas lagi penyiramannya.
Sudah selesai? Nah inilah Om Sapar, pemilik kebunnya. Orang sukses sudah ini. Petani suksesnya pasang kayu, Om Sapar. Proses penyiraman sudah selesai teman-teman. Oke. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.